Pemirsa, ada kabar menggembirakan di mana saat ini peminat film Indonesia semakin meningkat. Dan ini ada beberapa komentar dari selebriti terkait perkembangan film Indonesia. Ya, kalau secara jumlah penonton memang meningkat terus ya. Bahkan tahun lalu kan pecah rekor jadi 40 juta total tiket yang terjual. Semakin banyak film Indonesia yang juga punya cerita yang sangat kuat, bahkan bisa masuk kompetisi atau bahkan menang di beberapa festival bergengsi di seluruh dunia. Artinya dia bukan hanya membuat film tapi juga memperkenalkan budaya Indonesia. Saya kira juga banyak yang sudah tahu, masyarakat juga banyak melihat secara langsung bahwa film Indonesia sekarang makin diminati, makin banyak ditonton oleh orang Indonesia, dan saya juga berharap ini bisa menjadi film diterima di negeri kita sendiri. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Maman. Pak Maman, seperti yang kita katakan tadi dan juga para selebritis tadi katakan, memang sekarang peminat gitu ya, peminat film Indonesia semakin meningkat. Menurut Pak Maman, ini apa sih yang menyebabkan peminat menonton film Indonesia ini semakin meningkat? Penyebabnya tentu mungkin antusiasme mereka itu ya cenderung mencari hiburan, lalu kemudian mencari hal-hal yang lain yang selama ini mungkin belum pernah diperoleh. Beberapa indikasi ya terkait dengan kemajuan tadi industri film, dari jumlah penonton meningkat, jumlah layar bioskop juga meningkat, menyebar gitu. Kemudian jumlah produsernya juga meningkat, jumlah sineasnya juga bertambah gitu. Yang menang di luar negeri juga filmnya lebih banyak lagi gitu. Dan lalu memang menurut Pak Mama sendiri, sepertinya tema film apa sih yang dibutuhkan di untuk masyarakat Indonesia nih? Semua tema sebetulnya dibutuhkan, karena kalau dari data yang drama misalnya tentang keluarga, penontonnya banyak, horor juga banyak gitu. Lalu yang mungkin masih kurang sekarang seperti detektif itu, film anak juga kurang gitu. Tetapi para sineas yang aktif untuk menggarap film itu juga makin banyak. Gitu. Baik misalnya dalam bentuk animasi ataupun dalam bentuk yang non-animasi. Kalau dari Pusbang Film sendiri, Pak, melihat kondisi seperti ini, apa ya kegiatan yang dilakukan? Pertama adalah menyediakan tenaga sineas yang memang masih kurang, seperti editing. Sekarang editing itu masih kurang. Kemudian penulis skenario. Kalau cerita mungkin teman-teman bisa ngambil dari novel yang sudah populer gitu ya. Tapi penulis skenario itu relatif jarang. Orangnya hanya itu-itu aja gitu. Ketika festival yang daftar dan yang menang juga ya sekitar itu juga. Gitu. Jadi itu tugas pemerintah untuk menyediakan. Dari mana tadi? Dari komunitas, dari sekolah film, atau pemberian beasiswa juga bagi mereka yang ingin memperdalam di bagian yang kosong-kosong tadi. Nah, ini terkait dengan bulan Maret ini kan memang bulan film gitu kan. Perkembangan industri film dari tahun ke tahun seperti apa sampai saat ini, Pak Maman? Dari data statistik misalnya pertumbuhan bioskop itu 11% dalam 5 tahun, itu positif. Nah, sementara pertumbuhan jumlah penonton 18%. Jadi kita lihat di hasil kajian itu ternyata jumlah penonton itu pertumbuhannya lebih besar daripada jumlah ketersediaan bioskop. Nah, sehingga artinya ada peluang lain untuk upaya ya dalam bisnis pertunjukan film di sana, dan itu banyak dimanfaatkan oleh mereka yang bergerak di usaha pertunjukan melalui jaringan internet. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ke depan yang jaringan internet ini akan berkembang lebih pesat dibandingkan yang bioskop tadi. Bioskop seperti ya, itu ya. Betul. Nah, jadi sekarang orang yang mau nonton jadi nggak sulit-sulit gitu mencari bioskop gitu ya, Pak ya, ya? Karena memang di melalui betul streaming juga bisa. Melalui streaming. Itu. Tapi ada juga masyarakat yang tidak puas melihat di situ dengan suaranya, lalu dengan suasananya. Tetap bahwa bioskop itu menjadi bagian terpenting juga di dalam perfilman. Oke, baik ya. Pak Maman, ini ada film Indonesia yang berjaya dalam film festival internasional. Ini yang pertama ada film Atirah, di mana mendapatkan banyak pujian dari festival film internasional saat diputar di Kanada, Korea ya, Selatan, dan juga Jepang. Tahun lalu itu, tahun 2017. Ya. 17. Ya. Nah, selanjutnya ini juga ada film Skala Niskala, The Seen and Unseen. Ya, tahun ini. Baru saja kemarin dirilis. Betul. Ya Pak ya, mendapatkan penghargaan dari Asia Pacific Screen Award Tokyo Film Max
International Film Festival yeah. untuk kategori Best Youth Film. Iya. Yeah. Ya, betul. Betul sekali. Ya. Dan selanjutnya ini ada film Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Iya. Di mana sukses membawa pulang penghargaan prestisius dari festival film di Maroko, Polandia, Spanyol dan Filipina. 4 negara loh, Pak. Iya, keren banget ya. Keren banget. Dan ya. Selanjutnya ini juga ada film Istirahatlah Kata-kata. Iya. Film ini sukses meraih penghargaan khusus dari juri di ajang film festival Love is Folly di Bulgaria. Iya. Dan selanjutnya ini ada film Turah, yeah. di mana perhelatan ASEAN Films Award 2017, Indonesia diwakili film Turah kembali yeah. mengukir prestasi ya Pak ya. Yeah. Di mana sang sutradara Wicaksono Wisnu Legowo dinobatkan sebagai Best Director. Ya, yeah. betul. Semuanya tuh Pak. Ya, yeah, malah lebih dari itu. Kalau dibaca satu persatu panjang juga. Sebetulnya. Panjang sekali, yeah. berarti ini memang bukti dari industri perfilman Indonesia semakin meningkat. Semakin meningkat. Okay. Ada beberapa teman yang baru pulang seperti Mbak Gita atau mm-hmm. Mbak Kamila Andini yang kemarin baru pulang dari Berlinale. Di sana justru lagi hangat-hangatnya memperbincangkan film Indonesia. Oke, okay. Pak Maman, nanti kita lanjutkan kembali ya perbincangannya sesaat lagi tetap di Beranda.